untuk brother tu daripada Gresik. Yang fotografer memang full time fotografer tu kan. Saya start, kami start jam 9 pagi dari KK sampai Bintulu dalam pukul 3 macam ni lah. Nya cross Bonai gini tu, nya saya ada pergi jalan Limbang. Nya ada jambatan panjang. Pendek. Pendek ke jimat masanya. Tak nak ambil orang situ lah. Tak ni. Saya ada orang sini juga. Oh, lama ya. Tak melajok jalan saya tak. Oh. Untuk brother tu daripada Gresik. Yang fotografer memang full time fotografer tu kan. Gresik kucing orang Sarawak padahal. Maka tiap tahun lah kami pergi situ. Tiap tahun kita datang. Jadi si tahunya orang kucing. Mun si tegur tu nang ingat orang situ juga. Mun ada gunung kan apa macamnya? Ayalah. Tok si ada gunung. Pernah ya kami. Ada yang buka gini tu baru bos jalan nya situ. Tapi nya anda masih anda ni lah situ nya jalan. Dari situ panjang situ pergi situ dari belakang. Tapi situ boleh naik. Situ yang saya dapat. Siap situ nya ada macamnya ada satu air munya hujan kita sih boleh limpasnya sudah susah. Tapi dah janda mula dah. Jalan macam, kira jalan baru lah. Kira jalan baru. Tuknya. Tu yang siapa jalan? Situ boleh nyawa dah. Situ yang mistake. Pala anjing tu pala asuk bah. Tu hidung, lidah, mata. Pala asuk. Tanya kira mau malam macam ni dari belakang lah. Siapatnya lah. Bukan siapat, mun hari biasa macam tu boleh limpas. Mun hujan yang ada satu tempat yang si boleh pakai tali pun kompom gugur. Kuat air, kuat airnya. Yang pakai airnya dari sini aja jalan. Dari KB. KB dia. Dari Kota Blut. Naik atas Nongkok kah? Belakang. Kena tu kan dari naik lah. Depan pun kena walupak. Ada segi ke jalan. Nggak ada bah segi di tanah. Kita pergi di Kunasang yang Gok lah naik atas lagi. Ada segi jalan ya. Nyadi dekat dengan Musilau atas pun. Tapi Musilau. Orang si recommended lah. Extreme. Nak fit jalan. Sebab Maragang pun ikut jalan mau pergi. Oh, Maragang ah. Mau pergi Musilau juga. Musilau. Nyempun trail macam ni. Oh, nya macam ni. Nya ala-ala gunung tu. Tapi nya atas platform. Jalan atas kepapan kayu. Sampai atas kah? Masih. Nya ada macam turun tanah juga, ada akar-akar. Okey. Denai lah kira style denai. Tapi pokok-pokoknya tu hanya style macam apa? Macam gunung tu. Aku fikir pakai kasut Adidas kampung eh pakai. Ya mesti. Pakai yang boleh. Tapi musim time tu kira okey bah. Si jualnya si jali kira macam tu okey. Okey, macam tu okey. Minggu ya tu anak kami pergi sia. Nya pakai tu je. Sejuk ke jauh? Sejuk gila nak pakai macam tu okey je. Ya, jalan 4:30 pagi kita jalan. Ayalah, kami ambil trip ya. 4:30 nak. Ambil 4:30 ada Hilak Mbak itu orang pergi sia. Dari sia bawa jalan. Sebab first time dia. Bekal aja ni apa? Ma coklat. Coklat jalan. Coklat lain lah paling cun. Dengan air tenaga. Tenaga. Susu dikon okey juga. Susu dikon tapi susu dikon pendek. Yalah, si tinggi. Macam tu aja naik. Tapi susu dikon mun kita mau nangga sunset. Cun. Maragang sunrise. So dikon sebelah Debah sebelah nak cattle dairy farm. Itu dairy farm ada segi masuk apa nama ada satu resort teh. Lupa minyak bulat, minyak stiker punnya bulat. Ya depan aja Maragang sunrise. Cun. Iyalah, ya kami target sunrise. Pilih kanan kita madah itu dah 2 bulan sih hujan. Confirm okey lah kacak lah jalan. Ni lagi segi murug turuk di bahah. Murug turuk. Murug turuk tu nya jenis air terjun pun nyampun keistimewaan air terjun. Segi lah tempat ruli lah. Nya ada stage untuk yang aim pun tu kira macam dengan boleh bawa ambiak lah dengan parents. Kita geribi tu nya mile sikit. Si tu nya macam
air terjun pun macam ada berapa lapis, so ada 3 lapis ke? Boleh lah. Next time kita akan. Oh, sambil feelnya time panas tu macam ni, time hujan. Nah, ya zaman. Tu time panas lah. Oh, time panas. Maka kucing tiap hari hujan. Oh, yalah. Banjir kadang. Banjir. Gila yo, matang banjir lah. Ipar kami wadah. Aduh, ni orang situ tu mandi air tu. Nah. 2 minggu lepas ke? Kan 3 minggu lepas nak banjir. Tapi yang gelap nyentuk je lah. Kisah ni. Macam ni aja lah. Yang sudah di temu yang sudah di kakek mai kakak orang lokal. Oh, lama lah hujan tu yang dah. Panas nang, panas lah. Tu mun kita pergi di Marakau tu, Marakau Pispa, ikan urut-urut. Ya. Oh, ikannya semua tapuk, nangnya keluar semua tu, ngagak itu orang. Esok ikannya tentu panas. Nyampe mai jinak lah. Cik ada tempat tapuk lagi. Nak libah Sabati ya nak. Ayah luanti. Luanti. Kita limpah sana wah. Kita jalan lepas saja ni ah. Sebelum pergi ke apa nama tu? Poring ya. Akan ada satu signboard, ada roundabout, ada gambar ikan ya. Tu pergi luanti. Sabati. Belakir kanan. Pergi Sabat yalah kami. Kalau lepas pergi Sabati singgah di luanti. Mun ada promosi. Kita nyewa kereta. Sewa kereta. Sewa bun driving tu kan ya. Pekan koboi kata bos. Pekan koboi tu kita masuk macam tu area kita masuk saja rasa macam tempat koboi. Pekan koboi. Oh. Sini di Tuaran. Tuaran. Tadi kami singgah Tuaran tadi. Sio. Oh, mau beli ni tadi, beli dah beli barang sikit. Oh. Pasal apa tahu balik mau kosong gitu. Pekan koboi. Pekan koboi. Tapi sini tadi pekan koboi ya. Terus atas juga. Kau kita mun contoh nak kita pekan Tuaran, kita mau jalan pergi tepi jalan laut pun ada kita nampak ada kuda, replika kuda. Bukanlah aja pekan koboi. Okey. Nice. On the way mau pergi keke singgah di Kelapa Bakar Lokan Panggang. Ya. Jembatan Tambah Ruli ya. Rumah terbalik ya biasa. Biasa ada. Yang tiap-tiap tahun mesti singgah sih. Saya dapat juga Tambah Ruli. Oh, pagi. Oke, pagi. Ingat ya upah itu. Oh, lah ingat kami. Alright. Ya ada malah kontennya. Benar enggak? Jangan lupa situ datang lagi. Oke. Walaupun ni tu channel. Oh, ya ajak mua. Oh, kelab Minangka. Oke. Thanks. Tapi lah buat Mars. Mars tu dia mana? Dia bawa pondok. Yang kereta aja. Bagi din madin berarti nak kau mau buat kilo ni je mau buat cerita.